sisanya udah tutup semua. Ya dapat jalan cuy. Beli udah selesai dari Discovery Mall. Seperti vlog di sebelumnya, kita bisa ke pantai melalui Discovery Mall ini. Dan Discovery Mall ini udah buka. Dari sebelumnya udah sempat tutup. Nah, ini juga banyak anak-anak muda masih pada mainan sepeda, masih pada olahraga sepeda. Dan ini sekarang jam 6 menjelang malam hari. Emang suasananya di sini, ini di kawasan Kartika Plaza, masih suasananya emang yang sepi banget, nggak ada wisatawan sama sekali bisa kita jumpai di sini. Dan toko-toko restoran juga bisa kelihatan di sini udah pada gelap semua, udah pada tutup semua. Nah, kecuali ini di Akuta Paradiso Hotel, ini masih buka. Nah, ini untuk Ramayana Hotel, ini di atasnya sebelah kanan, ini masih buka. Kecuali restoran-restoran yang ada di bawah seperti Stadium Cafe, Seafood House, Flapjack, Bluefin. Nah, itu masih udah pada tutup. Gabah, Bianco, itu udah pada tutup semua. Nah, ini kita sekarang udah sampai di Kuta Square pertokoannya. Dan juga sama, banyak yang udah pada tutup. Dan yang buka juga cuma beberapa. Ini Family Mart juga minggu lalu buka, sekarang udah tutup. Ini Yoshinoya masih buka. Dan sisanya seperti Matahari itu udah tutup. Dan sisanya ini rata-rata udah pada tutup. Ini Indian Foodnya masih buka. Ini Matahari masih tutup ya. Ini Ipanema, Reebok, sama Bata, ini masih buka. Terus Smile masih buka. Terus Coco udah tutup. Terus ini Polo udah masih buka. Terus Indomart juga masih buka. KFC juga udah tutup. Sisanya udah tutup semua. Ada pecalang. Jadi pecalang tadi itu kalau yang nggak pakai masker itu di stop orang-orang naik motor. Terus kalau mobil itu rata-rata itu di stop semua. Jadi diperiksa apakah mereka udah pakai masker atau belum. Kalau belum maskernya disuruh pakai baru boleh jalan. Nah, ini Pantai Kuta ini tutup ya, makanya tadi kita lihat dari Discovery itu sepi daerah sini. Nah, ini jalan di Pantai Kuta, ini situasi malam hari. Ini sekarang kondisi malam harinya seperti ini, jadi benar-benar sepi banget. Ini Hard Rock Hotel ini perpanjang ya, dia masih tutup. Terus ini Pizza Hut, ini buka, open for to go. Kuta Beach Hotel. Oh, gelap banget ya, lampu jalannya masih mati soalnya, jadi jalannya gelap banget. Ini masih ada yang jogging sih ya. Dan ini suasana dari lantai 3 Beach Walk. Ini terlihat agak sepi jalanannya. Dan ini sekarang jam 6.30-an. Di Beach Walk ini sendiri juga nggak terlalu rame, cuma ada aja masyarakat lokal dan bule juga lumayan. Ada beberapa yang berkunjung ke mall ini. Baik, mereka cuma jalan-jalan, shopping, kecuali makan ya, karena restorannya masih pada tutup. Suasana di depan Beach Walk.
kita udah berada di Jalan Legian. Kita lihat suasana di Legian seperti apa. Dan udah masuk pertengahan bulan Mei. Di awal bulan Mei kemarin kita lihat itu di sore hari dan benar-benar nggak ada wisatawan sama sekali dan banyak yang tutup. Dan juga agak susah ya kita ngeliat tutup atau enggak. Tapi ini sekarang kita udah lewat di malam harinya, jadi kita bisa lihat mana yang buka dan mana yang tutup. Ini di kiri tadi ini ada kayak minimart apa sih, kayak toko gitu, dia buka. Terus ini juga di depan ada yang buka. Ini bar Ripcord. Sama di kiri itu ada juga ada pecalang ya. Jadi ada pecalang yang jaga. Sebelumnya tuh nggak ada pecalang yang jaga, sekarang ada pecalang tapi nggak ada di stop sih di sini. Legian masih, Legian Pulau Bar masih buka. Nah ini juga di kanan ini juga bar buka, di kiri juga sama. Ini the one di kiri buka sih ya kayaknya. Ini di kanan semuanya udah pada tutup. Di kiri buka Everything 100,000, masih buka. Terus ini juga di kiri ada nih Watson buka. Terus udah, ini di kanan, di kanannya pada tutup. Ini apa ya buka ya? Oh kayak bar gitu sih buka, sama toko san. Ini Panama buka, Kimia Farma buka. Ini Sike di kiri buka. Ada bule nyasar nih satu, udah tua. Ini di kanan nih Circle K juga. Nah ini Indomart, ini tutup. Ini kita udah di Bom Bali, ini di kiri nih Bom Bali. Ini banyak sih anak-anak main sepeda masih di sini, dia ngetem. Dan ini kawasan Sky Garden, kawasan Club. Ini benar-benar mati semua, benar-benar close semua, nggak ada yang buka sama sekali. Pedis biasanya jam segini udah jedak-jeduk geramnya banget. Ini yang sunyi senyap, gulita gelap. Lexi masih tutup. Ini ada si K buka di kanan. Udah, that's it. Jadi itu aja tadi yang udah kita lihat yang buka-buka, dan sisanya itu udah tutup semua. Ini Prama buka. Ini ada Indomart tutup di sini. Ini di depan udah di jalan tembusan ke Kuta, Pantai Kuta, sama ke Ayah Kuta, ke Pasar Kuta. Jadi ya begitu, sepi banget, gak ada wisatawan. So seperti biasa kita selalu berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir dan perekonomian juga pastinya pulih, karena kita tahu semua banyak yang dirumahkan, banyak yang kehilangan pekerjaan. Jadi agar segera semuanya balik dapat pekerjaan lagi, yang kehilangan pekerjaan dan yang dirumahkan bisa bekerja lagi. Oke, sekian dulu video